Halo guys, selamat pagi semuanya. Jadi video kali ini, hari ini saya akan membuat video tentang Hari Bumi ya guys. Hari Bumi ini adalah saya membersihkan sampah di lapangan Lang Padang sini. Ya keliling-keliling lah. Ya kayak seperti biasa di sekolah juga gitu. Ya membersihkan sampah di Medan. Ya sekali-sekali sekalian bersih sampah. Ya itu lebih hemat lingkungan di seluruh dunianya. Oke, jadi video kali ini, hari ini adalah Hari Bumi tanggal 22 April. Setiap tanggal 22 April itu adalah internasional Hari Ibu Bumi, yaitu International Mother Earth Day. Oke, jadi video kali ini langsung kita jalan ya. Let's go. Okay, today is Earth Day. We gonna keep the trash and then we should must collect the trash all about this field, and then we gonna save this planet. And you should must always start this point and then until the finish line, until the okay. Just let's do it. Kita lihat sampahnya ada nggak? Jadi first type, keep for free, and then you should must. Put here. Yeah. Ah, it got it. We got it. All you need trash must clean up. Thank you.
Oke okay guys, hari ini saya akan mengutip sampah di lapangan Gelang Padang keliling-keliling, salah satu lapangan di Kota Banda Aceh ini sering ada banyak sampah ya guys di tempat street-street di situ. Nah, semoga hari ini saya akan mengutip sampah lalu membuang sampah ke tempatnya dari mulai titik posisi mulai sampai berakhir. Ya, sampai finish ya guys, dari putar sampai ini, setelah itu udah selesai. Setelah itu, tempat pembuangan sampah ini kita harus mencari ya guys. Jadi kutip-kutip sampah, misalnya sampah plastik, sampah apa, dan lain-lain sebagainya ya guys. Jadi harus menghemat sebuah lingkungan di sekitar kota-kota ini harus selalu hindari pencemaran tersebut. Oke, lalu menghemat sebuah lingkungan dan jaga ketat dan selalu save the planet lah, save the all the environment. Oke, jadi sementara kita harus mengutip sampah di mana-mana ya guys, harus kutip sampah lalu membuang sampah ke tempatnya. Jangan selalu buang sampah sembarangan ya guys. Langsung kena denda 10 juta di Kota Medan pada Januari 2024 pengumuman dari Wali Kota Medan. Ya, ini sebab kalau buang sampah sembarangan, ya langsung kena denda 10 juta rupiah. Ya, sementara ini udah peraturan baru ya guys, jadi jangan buang sampah sembarangan lagi. Semoga saja langsung membuang sampah ke tempatnya. Oke? Okay?
Nah oke guys, jadi akhirnya sudah sampai titik tujuan selesai. Jadi ini hasil sampahnya segini guys. Jadi ini sedikit aja, kita langsung buang ya. Nah oke guys, jadi akhirnya sudah selesai untuk mengutip sampah di keliling sana, keliling lapangan Belang Padang situ. Sementara ini sudah selesai titik tujuan sini ya. Dari ini titik start sana, putar, baru sampai sini. Sampai situ, selesai. Oke, jadi kita selesai, setelah itu langsung pulang ya. Let's go home now. 1 hour later. Nah, akhirnya sudah selesai untuk membersihkan sampah di lapangan. Ya, selalu menjaga lingkungan untuk membersihkan sampah pada Hari Bumi setiap tahun tanggal 22 April. Nah, sebab ini saya membersihkan sampah di sebuah keliling lapangan ini. Selalu ya menikmati untuk membersihkan lingkungan di seluruh dunia. Jadi tidak ada pencemaran lagi. Jadi semoga ada perlindungan untuk lingkungan di Indonesia semakin lebih kuat lagi. Dan selalu hindari pencemaran ini. Misalnya pencemaran polusi dan lain sebagainya, itu harus dihindari. Langsung di out aja, langsung cut, langsung dihemati lingkungannya. Lebih baik itu kita harus membuang sampah di tempatnya. Dan jangan buang sampah sembarangan lagi ya guys. Semoga saja lingkungan lebih sehat lagi dan semua tubuhnya semakin sehat lagi untuk menjaga aktivitas Hari Bumi lebih baik lagi. Semoga bisa menikmati membersihkan sampah dan membersihkan lingkungan sebagainya. Oke, itu saja, terima kasih atas videonya dan sampai jumpa video berikutnya. See you next soon on this video and happy International Mother's Earth Day on this today. Bye-bye.